Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Teacher Ilya daripada Amazing Seed Putrajaya kembali lagi dalam bicara bicara iman. Betul. Okey, bulan ni bulan apa ya? Bulan April. Jadi bulan April tema besar kita apa ya? Betul. I am responsible for my health. Okey, tema kecil kita apa? Fruit and vegetable make me healthy. Very good. Okey, sebelum tu boleh ikut teacher baca Surah Al-Imran. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta batilan subhanaka faghina 'azaban nar. Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Okey. So, dekat sini dia bercerita pasal apa ya? Okey, teacher nak besar ni, nak bercerita ni. Sebelum tu, siapa suka makan sayur? Very good. Siapa suka makan buah? Alhamdulillah, bagus. Kenapa kita kena makan sayur? Sebab fruit and vegetable make me healthy, bagi kita kuat. Okey. So, kat buah dengan sayur ni banyak sangat khasiat-khasiat dia. Buat badan kita sihat dan bagi kita tenaga untuk apa? Untuk belajar, untuk baca Al-Quran, untuk solat. Alhamdulillah. Jadi Allah cakap tau, Allah tidak menjadikan itu dengan sia-sia. Macam tu juga Allah jadikan buah-buahan. Contohnya nak mata yang cantik, yang cantik ni kita kena makan apa banyak? Makan keret. Kalau nak kulit yang cantik, makan apa pula? Makan tomato. Buah yang penuh banyak khasiat dengan vitamin C adalah buah orange dan anggur. Jadi boleh kita makan buah orange, buah anggur untuk tingkatkan imun sistem kita. Siapa yang jadikan buah-buah dan sayur-sayuran ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Semuanya Allah jadikan ada manfaat dan fungsinya tersendiri. Okey. Okey, jangan lupa pula tentang hadis riwayat Muslim. Dia cakap apa? Janganlah kamu makan dengan tangan kiri. Kerana syaitan dia makan dengan tangan kiri. Rasulullah pesan juga supaya kita makan dengan tangan kanan. Semuanya dahulukan dengan tangan kanan. Tak boleh dahulukan dengan tangan kiri kerana syaitan suka makan dengan suka makan pakai tangan kiri. Syaitan dia makan pakai tangan kiri tau. So kita nak ikut Rasulullah ke nak ikut syaitan? Mestilah Rasulullah. Okey, bagus anak-anak teacher. Rasulullah juga galakkan kita untuk makan berjemaah. Makan berjemaah ni macam mana? Makan berjemaah ni makan ramai-ramai. Selalu kita kat sekolah kan makan dalam dulang, betul tak? Jadinya makanan yang sikit bila kongsi, semua dapat merasa ada keberkatan yang Allah bagi. Keberkatan tu apa? Keberkatan tu adalah kebaikan. Okey. Siapa nak Rasulullah sayang? Ni, teacher pun nak Rasulullah sayang. Siapa nak masuk syurga? Ya, teacher pun nak masuk syurga. Sama-sama kita berdoa pada Allah agar semuanya akan masuk syurga, syurga Allah. Jadi kita kena ikut Rasulullah. Kita kena solat, kita kena mengajar Quran, jangan lupa ya. Okey. Alhamdulillah. Jangan lupa pula Asmaul Husna adalah Ya Razak. Ya Razak ialah Maha Pemberi rezeki. Okey, jumpa lagi next. Okey, stay tuned. Bye. Assalamualaikum.